jaga kiri kanan, lihat kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam segini. Salam wayahkieu. Ketemu lagi bersama gua Haris yang pastinya di channelnya HRS. Baik, di kesempatan kali ini gua mau mereview kembali mod ETS 2 atau Euro Truck Simulator 2 ya. Dan kemarin kita udah mereview mod bus yang Discovery itu ya, yang free, dan kali ini juga gua share lagi mod bus yang free lagi ya. Oke, langsung aja di sini. Nama mod busnya adalah mod bus Rexus Bagus Budi ya, yang di Rewo KDS Production. Nah, update dan convert ini sama KDS Production. Untuk base modnya adalah Bagus Budi ya. Dan ini work di versi 1.30 sampai 1.39 yang sekarang versi terbaru. Oke ya. Untuk biasa, untuk linknya silahkan cek aja di deskripsi ya, dan selalu dibaca ya, untuk readme-nya dibaca biar nggak salah nanti untuk susunan-susunannya ya. Oke, langsung aja kita review, kita buka mod busnya. Di sini gue masih pakai map NJR ya. Nah, di map NJR ini untuk susunannya kita coba lihat. Nah, ini yang Discovery yang kemarin ya. Nah, Discovery yang kemarin, sekarang ini adalah base Rexus yang paling bawah ya. Terus ada dev ya, disesuaikan dengan versi gamenya. Kemudian yang ketiga ini sound, kemudian yang keempat aksesoris Rexusnya, kemudian yang kelima ini skin atau liverynya ya. Itu susunan untuk modnya. Nah, ini diperhatikan ya. Oke, langsung aja kita buka, kita langsung masuk ke dealernya ya. Nah, di sini kalau nggak salah dealernya dealer apa ya, lupa lagi, kita masuk ke akses mod dealer aja. Rexus, nah berarti di dealernya Mercedes ya ini, karena untuk Renault ini ada Discovery ya, berarti di sini di dealer Mercedes. Oke, kita, nah ini busnya kita permak dulu ya. Oke, ini ada untuk kabinnya ada satu ya, satu pilihan. Untuk sasisnya ada dua, ini ada 4x2 Rexus yang ini. Nah, perbedaannya dari blokan ini ya. Kemudian ini ada engine-nya, ada 2 RK8 sama 1626 nih. Dan ini untuk transmisinya ada 2 juga. Nah, ini untuk interiornya ya. Nah, ada OH1626 sama ONI RK 8 ya. Nah, ini untuk skinnya, skin liverynya di sini ada beberapa. Rexus Bagus, nah ini Akas di sini ada apa lagi, Barumun, PT Barumun. Kemudian di sini ada Blue Star. Nah, ini ada Hanja Harapan Jaya, di sini ada Haryanto lagi, di sini PO Haryanto. Nah, di sini ada PO Haryanto lagi ya. Kemudian di sini ada PW Haryanto lagi. Ini ada 4 berarti ya PW Haryantonya nih. Terus di sini Limbersa. Kemudian ini apa? Pulau Indah Jaya PIJ. Nah, ini Rosalia Indah. Oke, kita pakai yang Rosalia Indah aja ya. Nah, di sini untuk aksesorisnya nih, wah lumayan banyak nih. Behelnya. Oke, kita pilih, silakan teman-teman dipilih saja. Kemudian di sini ada apa, lampu. Nah, untuk lampu kolongnya ya,
lampu tembaknya. Ini dia ada 3. Kemudian emblem. Ini pakai Mehaino. Ini untuk stiker. Nah, stikernya. Kita pakai yang mana nih? Nah, bus pariwisata yang ini aja lah. Kemudian strobonya. Nah, strobonya di sini ada itu ya, RGB. Kemudian di sini ada apa lagi? Bantal. Untuk bantalnya nih, di sini ada pilihannya ya. Bantalnya mau pakai yang mana nih? Nah, kita pakai yang ini aja. Dan di sini ada pilihannya lagi, ada aksesoris slotnya nih. Nah, mau pakai yang mana ya? Kemudian ini apa? Slot ular, ada ular. Ular-ular melingkar di atas pagar. Kemudian ini apa? Tayo. Kemudian di sini ada apa lagi? Kursi. Nah, di sini kursi ada penumpangnya juga nih. Pakai yang ini. Ini Frontier. Nah, karena di sini gua pakai yang ada yang dari Mopadil ini ya. Biasanya jangan pakai. Kemudian di sini ada apa lagi? Bantal boneka. Nah, ada boneka gantungannya lagi nih. Nah, kemudian ini apa? Strobo atas. Nah, strobo atas. Pasangnya ada pas selendang. Selendang. Kemudian ini apa? Ada apa lagi nih? Ini apa? Ini barang ya. Ini pasti barang kalau di atas. Iya, ini. Ini cup. Cup yang belakang. Nah, ini ada pilihannya. Kemudian ini apa ini? LED. LED buat cup ini. Nah, ini LED buat cup. Nah, gua udah ganti. Nah, yang P. Sekarang ini yang belah yang di bawahnya kepetnya, kepet nomor 2. Ini apa bacaannya ini? Kemudian ini apa? Knalpot. Ada knalpot 1, knalpot 2 ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita masuk ke dalam nih. Masuk ke dalam nih. Ini ada apa? Boneka. Ini udah boneka ya. Ini juga udah. Kemudian ini apa? Bantal yang dari luar berarti udah. Nih steringnya ada 3. Oke, udah. Sekarang kita konfirmasi. Sekarang kita berangkatkan ya. Oke. Kita purkes. Nah, ini tampilan dari Rosalia Indah Bus Rexus ya. Langitnya biru. Cuacanya cerah. Nah, kita nyalakan. Kita berangkat dari Cikampek. Ini muatannya udah penuh nih. Sekalian kita berangkatkan ya. Nah, ini suara sonnya dari RK8. Mantap suaranya. Oke, yang teman-teman mau cobanya silakan ada di deskripsi ya. Linknya dipakai dengan bijak ya. Kita langsung aja berangkat. Wah, di luar malah hujan lagi nih. Keren.
Ah, ya tukang parkir dia tuh kumaha itu ya tukang parkir ge. Kita mau pergi kemana nih? Rem anginnya mantul. Kameranya ini ada kapten penumpangnya nih. Jaga kecepatan, jaga jarak, jaga speed, jaga speed ya. Di depan ada apa itu? Pepet kiri, iya. Wah, ini ada bis apa di depan. Subur Jaya. Oke, ayo. Kita duel, ayo. Lagi-lagi kita duel. Rosalia saya Subur Jaya. Ayo.
ini ada lagi di depan nih. Wah, di depan ada Teo Haryanto. Iya, ayo. Ayo, kamu pasti bisa. Gue mau. Tetap jaga kiri kanan, lihat kiri kanan. Awas, hati-hati di depan. Akhirnya Rosalia. Iya, di depan ada lagi nih, apa pohonnya yang ada lagi. Oke, terus lagi. Wah, akhirnya kelewat itu tuh. Lewat tuh itunya. Biarin lah, lewat sini aja lah. Kita lewat sini masuknya. Ah, pelanggaran nih, pelanggaran woi. Pelanggaran masuknya lewat sini. Oke, teman-teman, sudah dulu sampai di sini dulu ya. Jumpa kita kali ini. Kita mampir dulu biasa di sini nih. Kita belanja dulu. Oke. Terima kasih teman-teman. Silakan yang suka dengan videonya dan modrinya di like aja, dan jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.